Desa Sidomulyo, Kecamatan Gondang, terletak di bagian barat Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Desa ini memiliki potensi yang luar biasa, di mana kita akan disuguhkan dengan keindahan alam yang sangat asri dan disapa hangat oleh masyarakat yang hidup berdampingan dengan tentram. Rata-rata masyarakat Desa Sidomulyo bermata pencarian sebagai petani dan wira swasta. Selain itu, Desa Sidomulyo juga memiliki potensi wisata alam yang tersembunyi bernama Reco Celeng Adventure Park dan Taman Anggrek bernama Tira Orchid yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Mengetahui fakta bahwa Desa Sidomulyo memiliki potensi yang melimpah, pemuda dan pemerintah setempat melakukan musyawarah sosialisasi pada tanggal 1 Oktober tahun 2015 di Balai Desa Sidomulyo. Pada musyawarah tersebut pula, tercetus ide terkait pembentukan badan usaha milik desa yang mana merupakan cikal bakal lahirnya badan usaha milik desa dengan nama Mulyo Lestari yang masih berjalan hingga saat ini. Adapun maksud dari didirikannya BUMDES Mulyo Lestari Desa Sidomulyo tak lain untuk meningkatkan dan mendorong tumbuh serta berkembangnya lembaga ekonomi yang ada di masyarakat. Guna menampung kegiatan ekonomi masyarakat setempat, baik yang berkembang menurut adat ataupun budaya daerah tersebut. Dengan berkembangnya kegiatan perekonomian tersebut, Desa Sidomulyo diharapkan akan semakin baik dalam segi perekonomian masyarakat. Adapun tujuan dari didirikannya BUMDES Mulyo Lestari Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut. Tercapainya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan warga setempat. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di desa. Melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya yang mengarah pada terciptanya pemberdayaan perekonomian desa. Dengan seiring berjalannya waktu, bidang usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES Mulyo Lestari semakin berkembang. Semula BUMDES Mulyo Lestari ini hanya mengelola penyewaan ruko, namun saat ini sudah merambah ke bidang usaha lainnya. Di antaranya adalah penyewaan alat berat, penyewaan ruko, percetakan, dan pariwisata. Harapannya semoga kedepannya Badan Usaha Milik Desa Mulyo Lestari dapat berkembang menjadi lebih baik sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang dapat dipergunakan untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat desa agar lebih sejahtera secara ekonomi.
0808.